Halo teman-teman, kembali lagi di Burungnya by Channel. Teman-teman, ikutin aku yuk, pasangin ring, anakan burung zebra finch yang jambul ini teman-teman. Nah, ini ringnya teman-teman. Untuk anakan jambul ini aku kasih warna orange teman-teman. Kenapa anakannya dipasangin ring? Supaya ada ciri dan tidak terjadi perkawinan sedarah teman-teman. Dan kita juga sebagai pemilik bisa tahu anak ini berasal dari indukan yang mana teman-teman. Nah sekarang kita keluarin dulu anaknya satu persatu teman-teman. Waktu itu kan nelornya 7, yang netas cuma 4. Tapi tidak apa-apa teman-teman. Ini yang anakan pertama. Kita ambil lagi anakan kedua teman-teman. Seneng banget sama si jambul ini teman-teman. Sekali anakan tuh banyak banget. Terus selain itu juga si jambul ini bagus ngerawat anaknya teman-teman. Kalau ngasih makan diperlakukan adil semuanya. Temboloknya sampai penuh. Nah ini anakan pertama. Sebelumnya aku udah pasangin ring sih. Cuman pada copot teman-teman karena mungkin masih kecil. Kita pasangin lagi yuk teman-teman. Jangan lupa pakaikan minyak kelapa dulu supaya licin. Karena kita harus berhati-hati teman-teman. Soalnya tulangnya masih rentan untuk patah. Kita masukin yuk teman-teman. Dan berhasil teman-teman. Untuk anakan pertama berhasil dipakaikan ring. Tuh kan udah punya ciri jadinya teman-teman. Bahwa anak ini anakannya si jambul teman-teman. Kita masukin lagi ke sarangnya yuk teman-teman. Kasihan takut kedinginan. Kita lanjut lagi masang ring ke anakan yang kedua. Yang ini juga sebenarnya sudah dipasang teman-teman ringnya. Tapi mungkin copot lagi. Jadi aku mau pasang lagi teman-teman. Tuh udah pasang kan. Sekarang sudah cantik. Yuk kita masukin lagi ke sarangnya teman-teman. Nah yang ini itu anakan yang ketiga. Yeay sudah terpasang juga teman-teman. Jadi sudah punya ciri. Kita masukin lagi yuk. Karena yang satunya lagi itu masih kecil banget. Jadi aku belum pasangin ring. Segini dulu videonya. Untuk update-annya bakalan aku update di video selanjutnya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Dadah.